Beginilah tampilan Teams pada saat pembelajaran daring. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuka Teams melalui iPad atau tab. Nah, kita coba ke Google Chrome dulu. Kita ketik Microsoft Teams. Lalu kita masuk ke Microsoft Teams, kita pilih Microsoft Teams. Kemudian kita coba masuk. Nah, kita masukkan email yang sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Setelah email diketik semua, kemudian kita klik masuk. Kemudian kita masukkan sandi atau password yang sudah diberikan wali kelas juga. Kemudian klik masuk. Nah, di situ ada tampilan tetap masuk. Kita klik jangan tampilkan ini lagi, kemudian klik iya. Nah, saat akan masuk, kita akan diminta untuk mengunduh aplikasi. Kemudian kita ke App Store. Setelah Teams sudah terinstall, kita masukkan sandi yang sudah diberikan oleh wali kelas. Kemudian klik masuk atau sign in. Nah, tampilan tim sudah terbuka dengan masing-masing nama yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, pada saat kita memulai pembelajaran, kita tinggal klik gabung. Kemudian nyalakan kamera dan klik gabung sekarang atau join. Nah, beginilah tampilan Teams pada saat kalian sudah on kamera. Kita bisa mengganti latar belakang yang kita inginkan yang ada di aplikasi kalian semua. Di sebelah kiri bawah itu adalah tampilan chat. Jadi pada saat kalian mau bertanya ke guru mata pelajaran, nah ini sebelahnya lagi ada bagikan PowerPoint, bagikan foto, video, dan bagikan layar. Sebelahnya lagi ada icon emoticon. Kalian bisa mengacungkan tangan jika ingin bertanya, atau pada saat di absen kalian bisa mengacungkan tangan. Demikian tutorial
untuk masuk Teams melalui iPad atau tab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.